menyerap aspirasi dari para konstituennya, setiap anggota dewan akan melakukan kegiatan reses. Dalam kegiatan reses ini, para anggota dewan mendapatkan kesempatan mengumpulkan warga masyarakat atau konstituennya untuk menyerap informasi dan aspirasi warga yang diwakilinya. Secara harfiah, reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota dewan untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, di mana tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya sebagai bentuk perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Seperti yang dilakukan beberapa waktu yang lalu oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi Gerindra, Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi, Dr. Buki Wibawa, SPD MSI PSI, melaksanakan reses pertamanya tahun sidang 2020-2021 bertempat di kawasan Cimincerang, Gedebage, Kota Bandung pada Kamis 2 Desember 2021. Reses masa 1 tahun 2001 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Buki Wibawa Karyaduna MSI sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra Persatuan, selamat datang Bapak. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan kita ya Ibu. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu. Yang terhormat Bapak Dr. Buki yang alhamdulillah sudah berada di depan kita. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Gedebage yang selalu mendampingi warganya dan alhamdulillah dari awal tadi sudah datang di depan kita. Yang saya hormati Ibu Nunu Murasia anggota Dewan DPRD Kota Bandung dan juga para ketua RT RW sekecamatan Gedebage, ketua LPM, ketua Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selamat datang dan selamat bersilaturahmi di agenda resepsi. Baiklah, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama yang dilanjutkan dengan sambutan dari berbagai pihak yang terkait. Tadi diutarakan oleh Bapak Camat,
masalah banjir, di mana kita ada Kali Ciburian yang kewenangannya juga berkenaan dengan provinsi atau BPWS, kemudian juga masalah persampahan, masalah macet, kemudian ada pembangunan yang baru tuh eksistol Pak Camat ya, dan di sini juga ada Masjid Terapung atau Al Jabar. Nah, untuk itu saya harapkan Bapak bisa menggali lebih dalam permasalahan di wilayah TRIBAG sehingga tepat sasaran atau tepat program yang akan Bapak dorong nanti ke pemerintahan di provinsi. Gitu Bu. Ke atas Bu, Ibu. Nah, jadi insya Allah pertemuan kita kali ini sangat bermanfaat khususnya untuk masyarakat wilayah TRIBAG punya Kota Bandung. Insya Allah ke depan kami juga akan mengajak anggota DPR RI nya Pak, biar sekalian bisa sama-sama menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Bapak Ibu sekalian, dalam menampung aspirasi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Camat itu, memang umumnya adalah harus persoalan yang bersifat umum untuk kepentingan umum, bukan persoalan-persoalan pribadi. Misalnya Pak Abdi pada nikah, itu biasa dia bikin karena program pemerintah kan gitu. Abdi pada artos kanggo ngalahirkeun, itu biasa. Dapat karena program pemerintah. Jadi sifatnya umum. Tadi yang sudah sangat baik disampaikan oleh Pak Camat, itu juga sudah saya catat. Hal seperti itu sebetulnya yang kita perjuangkan. Kami juga dari dewan tidak bisa membawa aspirasi ini terus oleh pemerintah diiakan, Pak. Jadi ada tarik menarik program-program prioritas namanya kan gitu, yang dianggap kurang prioritas kadang-kadang dicoret gitu. Termasuk mungkin Bapak Ibu sekalian, Pak Lura, Pak Camat mengalami di proses Puslepang. Jadi ada yang kurang prioritas itu tidak masuk artos, tapi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Eta bekal upami abdi bulunung teu dibekelan ku persoalan di masyarakat di kantor teh cici gitu kan. Dan teu ngarti naon aya di di masyarakat persoalan-persoalan kada didudukeun ka pemerintah gitu. Janten anu membuat keputusan memang pemerintah. Nah, kita anggota dewan itu yang menyampaikan, ngagorowokeun pemerintah kieu, 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 kieu. Memang kada sabar, ayeuna cek pemerintah mohon ieu teh kieu tapi aya prioritas kieu, kieu, kieu. Ayeuna zaman pandemi Covid, Pak Camat di provinsi teh mengalami refokusi anggaran atau penyesuaian anggaran lah gitu nya. Jika dipotongnya 50% gitu. Janten pemerintah ge dinas-dinas sama-sama nanti gogorowokan gitu. Aduh, tadi itu mahi, tadi itu mahi gitu. Pada kegiatan ini, anggota legislatif dari Partai Berlambang Burung Garuda ini banyak menyerap aspirasi dari masyarakat yang hadir saat itu tentang berbagai macam keluh dan kesah yang dirasakan oleh masyarakat Cimincerang. Mungkin saya hanya sebatas meneruskan saja apa yang disampaikan oleh sahabat kita, bahwa betul dan sangat benar sekali bahwa wilayah Cimincerang terkendala dengan masalah banjir yang sampai saat ini masih belum bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itu yang sangat kami perlukan
Yang kedua, mungkin adalah kami bingung di wilayah Gedebagi juga dengan pembuangan sampah yang kemungkinan dari warga kami pun sangat sulit untuk membuang sampah karena memang di wilayah kami tidak ada tempat sampah yang harus buang, kita bisa buang itu adalah ke tanah-tanah. Adalah masalah ODF ya. ODF yang saya butuhkan di wilayah kecamatan Gedebagi atau di kelurahannya adalah kelurahan itu sangat mungkin agar warga saat kami ini tidak keluar lagi ke sungai sehingga di sungai itu nampak karawan ini kan tidak indah ya Pak. Kalau misalkan sampai terjadi seperti itu bahwa ini sudah pertama dia loh, sudah kota Bandung masih buang kotoran ke sungai yang akhirnya sungai itu di situ tidak berjalan yang mengakibatkan bau yang tidak enak terus sarang nyamuk yang sekarang pun apa yang disebut dengan penyakit DBD akan muncul kembali kalau dibiarkan seperti itu. Kita kan di RW 4 Rancak Pacing sejak 5 tahun ini mau 6 tahun kan ada buruan saya. Cuman permasalahan kami itu 6 tahun ini belum ada air bersihnya sama toilet. Kebetulan kan banyak tamu yang kunjungan ke sana. Jadi kami bingung kalau mereka semua tanya toilet sama air bersihnya enggak ada gitu. Hanya sekian yang saya permasalahkan di RW 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin gini Pak, keluhan yang saya tanggapi di Kecamatan Gedebagi ini adanya kerawanan kejahatan seperti curas sama maling motor Pak. Yang mana dulu paling ngetop di Ranca Sagatan di RW 1 di Kelurahan Cisaratan Kidul adalah maling kambing Pak. Yang mana hampir ratusan kambing dari tahun 2008 sampai sekarang tuh si pencuri itu lolos Pak. Gak pernah ada ralatannya. Tapi itu pencuri itu saya yakin karena gak ada niat kalau tidak ada kesempatan Pak. Nah yang mungkin yang dikhawatirkan dari saya sudah sering sounding ke Pak Camat sama Ibu Nunung. Kebetulan Pak, jalan yang di sepanjang Sungai Cinabo yang ada di belakang kampung saya itu Raja Sagatan itu kan BPPS-nya provinsi gitu Pak. Provinsi. Nah, penerangan jalan di sana tuh belum ada sama sekali Pak. Hingga rawannya tindak kejahatan tuh di sana bahkan sering sekali motor yang masuk ke sungai. Karena jalan juga kondisi jalan yang rusak dan gelap di sana Pak. Mungkin itu satu yang makanya mudah-mudahan dengan dihadirkannya Bapak Buki ini bisa membantu apa yang menjadi keluh kesah Pak Camat dan juga warga-warga di sini. Itu satu. Dan yang kedua, mudah-mudahan bisa dibantu juga untuk dipasangnya CCTV di Kecamatan Gedebagi antara perbatasan mau keluar masuk antara Kota Madya dan Kabupaten atau dari bypass ke masuk ke Gedebagi juga gitu Pak di titik-titik rawan kejahatan. Jadi setidaknya kalau misalkan ada tindak kejahatan seperti curanmor kayak gitu kita bisa setidaknya bisa melihat dari rekaman CCTV tersebut gitu Pak. Alhamdulillah di sini lagi pengerjaan Al-Jabar, Masjid Al-Jabar tahap keempat untuk penyelesaian dan mudah-mudahan bisa terrealisasi dan selesai di tahun 2023. Nah itu menjadi titik terang untuk warga kami masalah nanti pengalih fungsian pekerjaan menjadi UKM. Nanti saya akan minta tempat-tempat untuk kaki lima memperdayakan masyarakat nanti di sana khususnya untuk para petani yang tadinya alih fungsi. Termasuk masalah pembuangan sampah, ini kebetulan Dinas Lingkungan Hidup juga mitra saya.
di Komisi 4, kami juga provinsi sedang ada program penanganan sampah menjadi energi listrik di Lego Penangkal. Jadi kami juga sekeliling ke kabupaten kota, Bandung Raya termasuk dengan Pak Wali Kota Bandung untuk menyetujui suplai sampah nanti ke Lego Penangkal. Cukup paling besar dari, kalau nggak salah dari Kota Bandung. Nah ini mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang masalah sampah bisa kita selesaikan. Nah sampah ini persoalan tidak pernah selesai-selesai karena diproduksi tiap hari. Bro. Tapi artinya, kalau Pak Wali kan ada program Kang Bisman, ya Pak Camat ya. Jadi kita juga dukung itu supaya sampah itu bisa disertakan sejak dari skala rumah tangga. Gitu kan. Dari Dispertin juga ada percontohan penanganan sampah melalui alat insinerator. Jadi skalanya itu bisa lumayan lah untuk tingkat RW mungkin ya gitu bisa. Tapi alatnya mahal Pak. Satu eman lebih lah gitu kan gitu. Tapi percontohan sudah ada di Cimahi satu. Nah nanti saya akan coba bicara dengan Dispertin apa mungkin buat tempat itu kan jadikan juga salah satu percontohan gitu kan gitu. Jadi nanti bisa ada alatnya di sini. Kawanan curas dari adik dari Karang Taruna. Di sini banyak peternak kambing ya. Seher bu mau aduh mbak. Seher ibu ayam mau aduh mbak. Domba kaya. Kamu di dia mata ayamnya. Oh gitu. Oh iya. Memang ini menjengkelkan ya, masalah kehilangan ini kan gitu. Kalau misalnya CCTV itu titik apa operatornya kan harus disimpan di satu ruangan gitu kan camat ya. Jadi kalau misalnya di satu titik harus ada satu rumah atau yang mau apa menyimpan data CCTV-nya gitu kan monitornya gitu. Nanti ini saya catat dulu yang dari Karang Taruna ini saya catat dulu misalnya kebutuhannya yang paling rawan dulu di titik mana kan gitu. Nanti saya dengan Bu Nuna nanti bicara Pak bagaimana usaha untuk mengadakan pengadaannya gitu. Jadi harapan-harapan itu saya akan agak keras malah untuk menyampaikannya, bukan hanya sekedar harapan, bukan sekedar disampaikan, tapi saya akan pakai penekanan gitu. Karena pada dasarnya pembangunan itu harus berbasis masyarakat. Gitu kan? Pembangunan itu berkaitan dengan fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah itu sebetulnya satu pelayanan kan gitu ya. Bagaimana pemerintah bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kedua fungsi pembangunan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah fungsi pemberdayaan. Jadi ini benang merahnya nggak boleh putus. Jadi kalau ada pembangunan yang besar seperti Masjid Al-Jabar dan nanti diharapkan bisa ada peluang pemulihan ekonomi masyarakat, kita harus dorong itu. Saya wajib itu memberi penekanan itu Pak. Dan itu harus di, mau nggak mau balik prop untuk asa-asa. Nah, jadi, kegiatan reses saya Buki Wibawa tahun 2021-2022 di Kecamatan Gedebage. Jadi seperti kita lihat bersama, saya didampingi Ibu Nunung, anggota DPRD Kota Bandung, juga didampingi oleh Pak Camat Gedebage, Pak Asep dari Polsek Gedebage, dari Bapak Lurah Rancanumpang, kemudian juga ada tokoh dari LPM. Jadi saya kira saya sangat berterima kasih karena hari ini betul-betul kami bisa menampung aspirasi masyarakat bersama-sama Ibu Nunung. Jadi kami memang dari Partai Gerindra sudah menetapkan bahwa setiap reses anggota Dewan itu harus didampingi. Misalnya kami dari provinsi harus didampingi oleh anggota Dewan dari kota yang RI juga sama harus didampingi supaya penyelesaian masalah-masalah masyarakat itu bisa bareng-bareng gitu kan dari sesuai dengan levelnya gitu. Nah tadi di daerah Gedebage seperti kita ketahui bersama itu kan sekarang ini sedang ada pembangunan besar-besaran gitu kan termasuk juga pembangunan Masjid Al-Jabar yang nantinya memang ini masjid kebanggaan kita bersama masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu juga
pembangunan itu harus berbasis masyarakat. Itu yang ingin saya sampaikan nanti ke eksekutif, ke pemerintahan Provinsi Jawa Barat, bahwa pembangunan itu tidak boleh meninggalkan masyarakat, tidak boleh memarjinalkan masyarakat. Karena jelas pembangunan itu kan salah satunya adalah terjadinya alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Lalu harus meminimalisir efek-efek atau dampak-dampak seperti banjir, lalu penanganan sampah dan sebagainya. Tadi juga banyak disampaikan mengenai hal-hal lain seperti kebutuhan septic tank, sarana air bersih dan sebagainya, sarana penerangan jalan umum yang memang masih banyak yang belum terrealisasi gitu kan oleh program pemerintah. Tentu kami juga memahami bahwa saat ini anggaran-anggaran pembangunan banyak tersedot untuk penanganan COVID-19, tetapi seiring dengan itu mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir dan kemudian pembangunan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan sebagaimana harapan masyarakat. Terima kasih pertama kepada Pak Buki Wibawa, juga Ibu Nunung Nurasia yang hari ini memberikan kesempatan kepada warga kami untuk menyampaikan berbagai aspirasi melalui reses ini. Besar harapan kami bahwa apa yang tadi disampaikan oleh warga masyarakat kami dapat kiranya untuk menjadi bahan tindak lanjut komunikasi koordinasi di tingkat provinsi maupun tingkat kota terkait dengan permasalahan-permasalahan lainnya yang ada di Kecamatan Gedebagi ini. Insya Allah kita optimis melalui kolaborasi, komunikasi yang intensif, maka permasalahan-permasalahan di lapangan itu bisa terselesaikan. Saya Nunur Asia, anggota DPRD Kota Bandung dari fraksi Gerindra, sangat berapresiasi sekali terhadap sahabat saya yaitu Bapak Dr. Buki sebagai Dewan Provinsi dari fraksi Gerindra untuk mau mengadakan reses di wilayah Kecamatan Gedebagi dalam hal rangka menggali aspirasi apa saja yang ada di Kecamatan wilayah Gedebagi. Alhamdulillah kami sebagai anggota Dewan Kota Bandung bisa bersinergi, berkolaborasi dengan beliau sehingga permasalahan yang menjadi ranah provinsi mudah-mudahan ada solusi dan bisa terpecahkan apa saja yang menjadi aspirasi dari warga kami. Dan betul sekali yang dikatakan Bapak Buki bahwa segala sesuatu itu akan selesai kalau kita berkolaborasi, sinergi, harmonis untuk setiap elemen di kemasyarakatan. Apalagi di wilayah Bandung Timur ini sangat konsen sekali pembangunan, tentu saja ada dampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu kita memikirkan bersama-sama solusi permasalahan yang ada di masyarakat akibat dampak dari pembangunan. Minimal kita bisa meminimalisir permasalahan itu, terlebih tadi masalah di pendidikan yang memang kita harus siap bersaing dengan SDM-SDM di luar dari wilayah kami. Oleh karena itu kami sebagai di kewilayahan sangat konsen sekali terhadap pendidikan dengan adanya pengadaan paket C, paket B dalam rangka untuk menyiapkan SDM masyarakat untuk siap bersaing dengan tenaga kerja yang ada begitu. Kemudian di pembangunan di wilayah Gedebagi juga ini banyak PR untuk kami. Oleh karena itu kami juga sangat konsen menggali apa saja sehingga tepat sasaran, tepat guna dan insya Allah bisa berdaya guna untuk masyarakat khususnya wilayah kami.